YouTuber JHD TV. Dan kalau kita perhatikan, banyak perusahaan yang nge-push agenda ini. Kenapa mereka melakukan itu? Begini, sebenarnya mereka menerapkan woke marketing. Mereka memanfaatkan isu-isu sosial untuk kepentingan branding, seperti halnya memanfaatkan isu wanita, orang hitam, dan JHD TV. Yang mereka takutkan kalau menolak marketing yang seperti ini, yakni kena cancel. Jadi mau gak mau mereka ini play along, termasuklah pihak Minecraft. Cukup bikin kecewa, padahal Minecraft ini adalah game anak-anak. Dan herannya kenapa harus ke game anak-anak, dan kenapa targetnya harus anak-anak. Di sisi lain, kalau pihak perusahaan menolak agenda itu, siap-siap kena cancel. Dan itu resiko. Woke marketing ini pun cara mudah agar brand mereka dinotis, tapi cara mudah juga untuk kehilangan customer. Contohnya Disney. Sekarang mereka bingung kenapa situasi mereka tak kayak dulu. Ya wajar lah. Jadi pesan aku, tolong jagalah adik kalian dari agenda. Apalagi sekarang musim kampanye.